Tet kesembuhan Parto. Kondisi Parto saat ini. Oh, udah alhamdulillah kalau Mas Parto mah udah sehat banget, udah dia udah ketemu sama keluarganya, udah ketemu sahabatnya dan sebagainya. Udah ngejenguk lagi enggak sih Mas kedua kalinya? Enggak, karena dia udah sehat banget. Tapi kalau kan saya komunikasi sendiri. Target ketemu terakhir. Dan saya telepon-teleponan terus kok. Telepon-teleponan. Kondisi gini seperti apa? Udah sehat walafiat. Udah itu mah berkah udah. Berkah. Dia udah enggak ada masalah, udah sehat, udah sadar. Banyak minum air putih katanya. Tapi udah pulang ke rumah atau? Udah pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah, udah kumpul lagi, udah bercanda, udah segala. Rencana kapan ngejenguk lagi Mas Eko? Enggak, ngapain dijenguk orang udah sehat. Ya. Maksudnya ke rumahnya gitu untuk berkunjung. Nah, udah. Nanti kan sering komunikasi saya sama beliau. Nah, ini kesiapan sendiri jadi katanya digadang-gadang jadi seorang menteri ini. Kalau digadang-gadang jadi menteri, ya yang pertama saya mengucapkan terima kasih lah sama ketua umum kita yaitu Pak Zulkifli Hasan. Kerja-kerja kita semuanya diapresiasi gitu ya. Kalau terucap nama Eko Patrio, terima kasih sekali. Tetapi kembali lagi bahwa sepenuhnya hak prerogatif dari Bapak Presiden dan pengusulnya dari ketua umum. Kalau di PAN mah bukan hanya Eko aja, orang-orang hebat banyak gitu ya, yang keren-keren dan mumpuni dan profesional di bidangnya.